Ini. Boleh tarik dekat gas kita. Okey. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa belah kanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabb ishrah li sadri wa yassir li amri wa hatami lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasa janggal pula tengok muka sendiri. Tengok muka sendiri kuliah kan. yang saya hormati pengerusi majlis, jawatan kuasa, pihak Tuan Imam, Tuan Bilal, muslim-muslimat, para jemaah Madrasah Ihtisamiyah dan juga barisan fasilitator daripada SPJM, Skuad Pengurusan Jelazah Malaysia. Alhamdulillah, seperti mana yang kita rencanakan sebelum ini, iaitulah program kita, kursus atau bengkel pengurusan jenazah pada pagi ini. Dan seperti mana yang semua sedia maklum, tentatifnya mungkin kita akan mula dah sebentar lagi sehinggalah berakhir insyaAllah pukul 12. Kita cuba ikhtiarkan ya, sebab tengah hari biasalah macam-macam program, kena kahwin lagi macam-macam kan. Jadi kita cuba ringkaskan sebaik mungkin tetapi bermanfaat insyaAllah ya. Itulah saya pun first time buat kursus macam mesyuarat. Biasa kita duduk depan kan, duduk bawah. Tapi insyaAllah kita cuba sesuaikan dengan keadaan. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan semua dapat, satu buku kecil, panduan ringkas menguruskan pesakit yang nazak dan tindakan awal sejurus berlaku kematian. Ini yang saya buat dalam bentuk buku 3-5 ni. Senang nak bawa ke mana-mana, panduan bagi setiap orang, kita bagi saja. Ini benda yang nampak simple tapi ramai orang tak tahu, terutamanya anak muda kan, tentang bagaimana cara kita nak berhadapan dengan orang yang tengah nazak. Kadang-kadang dia tengah nazak pun dia buat macam biasa je, dia ingat macam sakit biasa, tahu-tahu dah meninggal, dah ada kerugian besar pada pesakit tu ya, kita tak dapat bantu dia. Kemudian apa yang perlu kita buat sejurus berlaku kematian, baru meninggal. Kadang-kadang waris dia panik, tak tahu nak buat apa, dia biar je jenazah macam tu. Tak dah ditukarkan pampers ke, kalau ada pampers, pakaian dia yang kotor ke, ada darah ke apa ke. Benda-benda macam ni yang kita perlu clearkan. Dan juga dalam buku ini juga diterangkan tentang dokumentasi. Bagaimana cara kita nak dapatkan permit kubur. Kadang-kadang orang tak tahu, terus pergi balai polis. Kemudian nak menunggu polis pula datang lambat. Dia ada prosedur dia yang boleh cepatkan. Kalau kita tahu kaedah, mudah sahaja. Dan akan diterangkan juga dalam bab teori ini, iaitu berkaitan dengan peralatan yang biasa kita uruskan jenazah. Baik peralatan tu dari sudut wajib, sunat saja, ataupun adat kita je. Maknanya benda ni kita perlu jelaskan supaya masyarakat faham betapa mudahnya pengurusan jenazah itu. Mudah, saya selalu nak bagi faham kepada masyarakat, pengurusan jenazah itu mudah saja. Itu yang terbit buku ni, pengurusan jenazah mudah saja. Ni lengkap dengan gambar semua, memang saya buat khusus untuk orang senang faham dengan gambar. Ini bukan sahaja jenazah biasa, termasuklah jenazah reput, jenazah berisiko tinggi, HIV, COVID, semua ada dalam ni. Termasuklah solat jenazah sehinggalah talqin, semua ada dalam buku ni. Simple dia. Boleh. Kat luar ada buku ni. Kalau di luar harga dia RM35. Hari ni beli dengan Cik Safwan, dapat diskaun, dia bagi diskaun hari ni RM20 kata dia. Boleh kan? Pusat dengan ni. Cik Safwan kan. Sama dengan buku ni, 40 kisah orang mati. Ini antara pengalaman saya lah dalam menguruskan jenazah.
saya ambil kisah-kisah yang agak menarik untuk dikongsikan. Itu pengajaran kita. Dia tak adalah kisah macam dalam buku Mastika, tuan-tuan. Kan? cerita mayat-mayat yang reput ke apa, tak ada. Ini cerita tentang mayat-mayat yang baik-baik je. Sebagai pengajaran kita. Ya, bukan dalam buku Mastika tu, tak ada. Okey? Baik. Dalam bab praktikal nanti, kita akan buat empat rukun jenazah. Empat rukun pengurusan jenazah, iaitulah mandi, kafan, solat dan kemumi. Bab mandi ni, kita akan buat secara simulasi saja. Maknanya tidaklah kena air betul-betul. Makna air tu maknanya kita jurus air. Sebab apa? Kalau kita guna air untuk praktikal nanti, dia akan jadi dua musibah. Ada musibah dia dua. Pertama, tuan-tuan akan banyak main air. Dia bukan pada budak kecil saya buat kursus je. Orang tua pun suka main air ketika praktikal mandi jenazah. Sebab apa? Yang jadi model nanti kawan dia. Anytime lah dia nak kenakan kawan, kan? Jadi kita tak guna air. Yang kedua, kalau kita guna air waktu praktikal nanti, yang jadi model nanti mesti demam panas. Pasal apa demam panas? Bukan pasal takut, pasal sejuk. Lagi banyak orang tanya, lagi lama dekat situ. Tengah mandi ni lah orang tanya macam-macam. Nak tu, nak ini, nak tu, nak ini. Lagilah dia sejuk. Lagi dia. Jadi kita tak guna air, hanya simulasi saja. Macam mana nak bolak-balikkan jenazah ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Buku apa? Dua-dua? Tersalah buku pula? Buku ni semua peserta dapat satu-satu dan insyaAllah surat kemayang. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih pada pendari. Bukan? Setiausaha dah luluskan, okey lah. Dia macam mana pun setiausaha tu tinggi. Fungsi satu. Ha. Amerika tu fungsi satu. Okey. Ni live kat mana? Fungsi satu. Kat SPJ. Berapa ramai peserta kita? Dah lama. Alright, sama je. Okay. Jadi kita tidak menggunakan air, hanya simulasi saja cara nak bolak-balikkan jenazah, macam mana nak ke kanan, ke kiri, nak mengiring dia, nak buang najis. Ini kita akan buat secara praktikal, simulasi. Kemudian dalam bab kafan, kita akan buat praktikal kafan. Jadi alhamdulillah kita punya tim muslimat pun datang. Kita punya muslimat madrasah pun dua orang je wakil. Ada lagi? Ada lagi dia tengah. Oh, tengah ni asnaf. Tak apa, nanti bolehlah untuk praktikal muslimat pun ada juga, ya. Jadi cuma dalam bab kafan ni kita akan buat kafan sebenar, cara nak kafan. Saya akan terangkan empat kaedah. Macam mana nak kafankan secara biasa, simple. Macam mana nak kafankan jenazah yang badan besar. Macam mana nak kafankan jenazah yang ada risiko, macam pendarahan ke, HIV ke apa ke. Dan cara nak kafankan jenazah sesuai untuk lelaki dan perempuan. Ini kaedah keempat yang saya selalu tunjuk pada tim saya dan juga pada peserta kursus. Kaedah keempat tu nanti kita akan terangkan. Cuma dalam bab kafan ni kita kena cari seorang model lah. Ada dah. Awal-awal lagi. Yang muda. Dia sebelum subuh dah siap. Tak mandi pun tu. Tapi kan, saya 5 tahun kenal tahun lepas. Ada satu orang tu, dia jadi model. InsyaAllah panjang umur dia sampai sekarang. Dan model tu ialah saya sendiri. Dekat sini jugalah. Saya jadi model kat sini. Kalau tuan-tuan masih ingat lah. Waktu kursus jenazah dengan Jawi ya. Saya volunteer nak jadi model kat sini lah. Sampai sekarang hidup. Testimoni berkesan. InsyaAllah ya. Sebab apa kita nak model lah sebenarnya, tak nak guna patung. Supaya tuan-tuan tahu. Tanya respon dia nanti. Sakit tak? Dia kata sakit ni, ketat sangat. Maknanya kita tahu kita buat tu menyakiti jenazah. Itu antara kebaikan kita buat jenazah apa orang betul. Sebab kadang bila kita kafan jenazah, ada orang yang dia buat ketat. Dia nampak macam kemas. Tak nak kedut-kedut kemas kan. Tegang je kain tu kan. Tapi menyakiti jenazah. Ikat ketat-ketat, nampak lekuk kat lengan dia tu. Itu menyakiti jenazah.
Jadi kita nak supaya yang di kapan tu bagi respon. Kan? Macam mana, sakit tak? Sakit-sakit kan? Baiklah yang mayat tu tak menjerit kan? Kalau yang mayat betul kan? Kalau mayat betul boleh menjerit, dia bangun, dia cekik gitu. Kau ingat tak sakit kan? Jadi inilah kita buat jenazah yang ataupun model sebenar. Ya, baik. Kemudian dalam bab ketiga, solat jenazah, saya akan terangkan dari sudut apa teori saja. Mana tak payah buat praktikal, tuan-tuan pun maklum cara solat jenazah. Kita terangkan juga solat jenazah gaib, macam mana kaedah dia. Siapa yang gaib, kita ke gaib, mayat ke gaib, ni kena terangkan. Dan yang keempat, pengebumian jenazah. Dalam bab pengebumian ni tak ada isu sangat, sebab bukan kita yang gali kubur. Tukang gali dah ada dah. Cuma nak kita terangkan ialah bagaimana cara kita nak memasukkan jenazah ke liang lahat. Sebab selalu dalam masyarakat kita ni, yang jadi masalah ialah yang masuk satu mayat, yang menyambut dalam lubang tanah 3 orang, tapi yang bagi arahan dekat atas 30 orang. Semua nak bercakap kan, tu terbalikkan mayat tu, mengarah kiblat tu, tanah-tanah, semua nak bercakap kan. Jadi kita terangkan apa kaedah yang lebih sesuai. Dan dalam bab teori dan praktikal ini, tuan-tuan dan puan-puan terpulang nak tanya apa-apa soalan, silakan. Ya, berkaitan dengan tajuk, dan kita buat secara santai saja. Ya, ni pun meeting kan, boleh je nak tanya kan, on je mic, tanya. Baik, kita terus kepada jadual pertama kita. Kita buat bukan dalam setengah jam. Teori dia bagaimana kita berhadapan dengan orang yang sedang nazak, sakaratul maut. 3 perkara yang kita ingat. Pertama, kita kena ajarkan orang yang sedang nazak ini kalimah La ilaha illallah. Terangkan pada jemaah, pada anak-anak kita, bila orang tengah nazak, sebut La ilaha illallah. Nabi sebut lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kalimah La ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia. Kena terangkan betul-betul, sebut La ilaha illallah, bukan sebut panjang macam dalam TV, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Yang herannya yang nazak ni pun boleh ikut dalam TV lah. Ashadu an la ilaha illallah, penuh, siap makna sekali kan. Nak tunjuk husnul khotimah, siap jari macam ni, berlakon kan. Semua orang boleh buat kalau berlakon. Tapi hakikatnya nak sebut Allah pun bukan perkara yang mudah. Jadi kita ajarkan dia kalimah mudah je, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan sekiranya dia dapat ucap kalimah tu, dengar sekali daripada telinga dia, cukup. Kita sebut La ilaha illallah, dia pun ikut La ilaha illallah. Cukup, tak payah paksa dia lagi. Teruskan bang, teruskan, tak payah. Sekali pun cukup. Kecuali kalau dia ucap kataan lain sudah tu. Kita pun tanya dia, nak air? Nak, kata dia kan. Kena repeat balik, ulang balik. Dia mesti kalimah akhir, man kana akhiru kalimahi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dia ucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Ni kalam terakhir yang kita nak cuba sampai. Kalau tak sebut la ilaha illallah, sebut Allah boleh tak? Pun boleh, insya-Allah kata ulama, Allah pun boleh. Ya. Jadi kita terangkan pada dia, jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan, sederhana. La ilaha illallah. Dan juga kalimah ini juga sesuai untuk semua golongan. Sebab ada orang tanya, macam mana pula kalau orang bisu? Kan? Orang pekak macam mana pula? Kita sebut bukannya dia dengar. La ilaha illallah, adakah kena buat bahasa isyarat? Tengah nazak ni kita buat bahasa isyarat kat dia. Kan? Tak perlu. Kita buat saja apa yang Nabi suruh. Bisik kat telinga dia La ilaha illallah, tu tugas kita. Ada pun yang memahamkan dia, yang bagi dia dengar ataupun tidak, tetap Allah. Mana terpulang pada Allah lah. Walaupun dia pekak, kalau Allah izinkan dia cakap, dia ucap, dia akan ucap juga. Ya, sebab Allah sebut yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan juga di akhirat. Maknanya kalau orang tu tak ada siapa ajar kalimah la ilaha illallah, meninggal seseorang pun kat rumah. Tapi kalau dia orang beriman, dia orang beramal soleh, maka Allah yang akan ingatkan kalimah tu pada dia. Dia akan sebut juga kalimah tu. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Maknanya orang yang berdosa, maksiat dah kepada Allah, ketika mana nak mati, walaupun keliling dia ramai orang ajar kalimah la ilaha illallah, dia dengar, tapi Allah tak izinkan kalimah tu datang pada dia. Sampai kat tekak ni je, tak lepas. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah boleh buat apa saja yang dikehendaki. Jadi kita nak fahamkan bahawa bukan tugas kita nak pastikan dia ucap. Itu kerja Allah, kita buat saja kerja kita. Ya. Adapun sekiranya kita dengar daripada dia, alhamdulillah. Tapi kalau tak dengar, Allah mak dah meninggal, kau dengar tak? Tak dengar. Kau dengar tak dengar? Sudah mana pula tempat dia ni kan. Tak payah komen apa-apa, kita husnuzon, sangka baik.
dia sebut insya-Allah, cuma kita yang tak dengar. Ha, begitu setelah. Okey. Perkara yang kedua, kita kena apa, bacakan apa saja ayat suci Al-Quran kepada orang yang hampir meninggal dunia. Baca apa? Antaranya surah Yasin, surah Ar-Ra'd antaranya. Kan sekiranya surah tu panjang sangat, apa surah pendek ada tak? Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq dan An-Nas. Ha, ini yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakarat. Siti Aisyah membacakan Al-Falaq dan An-Nas di sisi Rasulullah. Ha, maknanya kita bolehlah bacakan surah tu, ya, ringkas sahaja. Apa saja ayat Quran yang lain pun boleh, sebab Al-Quran asy-syifa, Quran itu adalah penyembuh. Dia boleh kita bacakan apa saja. Dan yang ketiga, kita tunaikan segala hajat pesakit, apa saja hajat dia, sekiranya kita mampu nak tunaikan. Ha, kalau dia dahaga nak minta air, bagi dia air. Wajib bagi dia air, bagi dia air. Kalau kita ke hospital, doktor kata patient ni tak boleh minum air, dia ni dah, dia ni berpuasa, ya, paru-paru dia penuh ke air, kita dah masukkan tube susu dah masuk kat perut dia. Ha, kan biasa kat hospital macam tu. Tapi dia nak air, macam mana ni? Bibir dah kering melekah dah, nak air tak boleh, doktor tak bagi air. Doktor tak bagi air, kalau kita sumbat satu botol macam ni kat dia, buk-buk-buk-buk, itu tak boleh. Tapi kita ambil satu sudu, tak apa. Satu sudu, dua sudu, kita suap kat mulut dia, basahkan bibir dia, lepaskan hajat dia. Itu saja. Sebab kalau kita tidak tunaikan hajat dia, syaitan ni akan tunaikan hajat dia. Syaitan akan tunaikan hajat dia. Nak air, tiba-tiba syaitan datang. Tapi dalam, bukan dalam bentuk syaitan, dia dalam bentuk, bentuk orang yang dia sayang. Mungkin arwah-arwah dahulu, arwah mak ke ayah ke datang balik menyerupai, kan, dia menyerupai, syaitan menyerupai lah. Nak air ke, ni mak datang daripada syurga, ni bawa air ni, nak minum air ni. Tapi sebelum nak minum, kau kena keluar Islam. Nah, ni agama sebenar kita, agama Yahudi, agama Majusi, Nasrani. Dia akan cuba murtadkan kita, kufurkan kita. Ini kerja syaitan. Ya? Maka tugas kita untuk pastikan segala hajat dia kita tunaikan selagi mampu. Kita cuba pagarkan diri dia daripada gangguan syaitan dengan bacaan Quran. Dan kita cuba ingatkan dia kalimah La ilaha illallah. Itu tugas kita. Ya? Ha. Kemudian sekiranya dia minta benda yang kita tak mampu. Apa yang tak mampu? Tengah malam pukul 3 pagi minta McD, kata dia. Nak McD kan? Drive thru kat Melayu Utama tutup, PKP kan, pukul 12 dia habis kan? Jangan marah dia pula. Tak tahu ke sekali PKP kan? Nak minta McD, minta lah benda lain. Jangan marah dia. Terangkan baik-baik, sabar ya, besok pagi saya pergi drive thru awal-awal saya, kereta pertama yang beratuh kan. Ha, belilah dia satu baket McD tu. Nah, bagi dia. Orang tengah azan ni tak makan banyak pun, dia sikit je dapat ujung kepak ayam tu, kunyah-kunyah sikit, dah tak nak dah, lepas hajat dia. Habis lebih siapa nak makan? Kita hidup ni lah bedal kan. Maknanya tunaikan hajat dia selagi kita berkemampuan. Kalau tak mampu, kita cuba nasihatkan dia, pujuk dia, supaya dia tiada rasa jauh hati daripada kita, ya. Baik, itu dia antara tiga perkara yang kita perlu buat bila berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Macam nak tahu tu nazak ke tidak? Tentulah orang nazak ini terbaring, kan. Tak pernah lagi dalam sejarah orang nazak berdiri, kan. Ha, jadi bila dia terbaring, dia hantar dia ke atas, dia mula mengapu-gapu, cakap bukan-bukan, nampak orang yang lain-lain yang dah meninggal. Ha, itu antara tanda-tanda dia. Kita rasa kaki dia lain macam, berat dia, sejuk je kan. Ha, maknanya kita tahulah dia dalam keadaan sakarat, ya. Baik, itu dengan tajuk yang pertama. Ada soalan? Ya, yeah. Tuan J. Kalau kita nazak, seorang nazak lagi yang lain tu, itu kan baca Quran. Ah, baca Quran Yasin ke apa, ah, boleh. Dia tak mengganggu kepada yang ah, tak, tak. Sebab kita bisik kat telinga dia. Ah, La ilaha illallah. Kita kena bisik rapat telinga. Ah, maknanya tak mengganggu lah bacaan tu. Hmm. InsyaAllah. Ada lagi? Okey, baik. Perkara yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baru meninggal, apa nak buat? Kadang-kadang orang tak tahu, baru meninggal menangis saja. Eh? Dan juga takkanlah baru meninggal terus nak masuk bilik air, mandikan dia. Apa kaedah dia? Baik, yang pertama, orang yang baru meninggal dunia, kita ucapkan kalimah istirja', ya, innalillah wa inna ilaihi rajiun.
ya, wabashshirus sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang sabar, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, iaitu pada orang-orang yang bila ditimpakan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni kalimah musibah, apa saja kalimah, apa saja musibah, tak semestinya mati, ya, sakit ke, kehilangan ke, kekecewaan, kesedihan, kepedihan, inilah kalimah istirja. Dan kalimah inna lillahi ini juga bukan hanya pada kematian Muslim, juga kematian bukan Islam. Orang kafir kalau meninggal pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalimah yang kita sebut, ya. Ha, bukan rip, tahu rip? Rip. Orang sebut RIP kan, rest in peace, kata dia. Ha, itu budaya kafir, budaya orang bukan Islam, bukan cara kita, ya. Rest in peace kalau kita terjemahkan, berehatlah kau dengan tenang, bersemadilah kau dengan tenang, itu seolah-olah kita mendoakan dia. Itu tak boleh, tak boleh, ya. Dalam Islam tak benarkan kita mendoakan orang musyrikin yang meninggal, tak boleh. Sebab Nabi SAW sendiri pun ditegur oleh Allah ketika Rasulullah SAW di samping pak saudara dia Abu Talib. Abu Talib ketika itu dalam keadaan nazak, Nabi pujuk dia, wahai pakcik, masuklah Islam, ucaplah la ilaha illallah, nanti aku jamin tempat kau dekat syurga. Tapi ketika itu Abu Jahal pun ada. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut Muhammad ni, dia tak betul, kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita. Ketika itulah Abu Talib pun kata, wahai Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyangku. Maknanya dia tak masuk Islam, meninggallah dia dalam keadaan kufur. Rasulullah sedih, sedih sangat. Ketika itulah Rasulullah pun kata, wahai pakcik, aku berjanji akan minta ampun, akan doakan, apa, akan minta Allah ampunkan segala dosa-dosa engkau. Dia kata, dia maknanya Rasulullah nak doakan pakcik dia. Ketika itulah Allah turunkan surah At-Taubah ayat 113 yang bermaksud tidak boleh mana-mana Nabi dan Rasul mendoakan orang musyrik, ya, walaupun orang itu kaum kerabatnya sendiri, sesudah nyata mereka itu tempatnya di neraka. Ha, maknanya tidak boleh. Pak saudara Nabi Abu Talib yang paling baik itu pun tak boleh. Petah lagi kita orang lain, tak sebut RIP tak boleh, ya. Sebut innalillah, jangan rasa macam ralat sangat. Kadang-kadang kita dengan orang bukan Islam nak sebut kalimah-kalimah yang biasa kita sebut, rasa segan. Janji dengan orang nak minum pagi kan, kita cakap dekat Cina ke apa ke kan, Cong, besok pagi, dia kata, besok pagi jangan lupa, pukul 9 pagi kita minum. Kita kata, okey, okey, baik, kita sebut macam tu. Sebutlah insyaAllah, okey. Kenapa? Sebab dia Cina, tak nak sebut insyaAllah. Sebut je, kan? Maknanya kita sebarkan kalimat-kalimat Islam ni supaya dia tahu, orang Islam kalau berjanji, insyaAllah sebut, kan? Orang Islam kalau meninggal, innalillah. Macam tu juga kalau salam, Nabi sebut sebarkan salam. Kita tak kenal orang ni Hindu, Melayu ke, India ke, kan? Muka, muka macam India. Sebut salam, nak bagi salam, bagi je salam, assalamualaikum. Kalau dia Islam, dia jawablah. Kalau tak Islam, selamat pagi, ada sebut. Maknanya kita tahulah, itu tujuan sebar salam, dapat pahala sebarkan salam kita. Tapi kalau dah tahu dia tu memang India, dah tahu dah jiran kita Ramasami, jangan sesaja panggil, assalamualaikum Ramasami, sudah minum ke? Kan? Nah, jangan, itu berdosa kan, mempermainkan pula kan. Tapi kalau orang tak tahu, tak apa, kita sebarkan saja. Maknanya ini yang perlu kita buat, termasuk dalam bab kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan hanya saja pada lisan, termasuk tulisan. Sebab sekarang ni dah jadi trend, bila ada kematian je dia komen Al-Fatihah, Al-Fatihah, dalam kurungan dibaca Al-Fatihah, kan? Salah ke baca Al-Fatihah? Tak salah baca. Kita baca dapat pahala kat kita, insyaAllah dapat pahala pada si mati, tak ada masalah. Cuma kita nak betulkan sedikit, sunnahnya ialah bila terima kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dulu. Lepas tu kalau nak sebut Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke An-Nisa ke, terpulang, kan? Inna lillahi wa inna rajiun, Ali Imran. Jangan sebut aja, bacalah, kan? Jadi maknanya kita betulkan biasa, biasakan yang betul, ya. Baik. Kemudian bagi orang yang baru meninggal dunia, kebiasaannya mata dia akan naik ke atas, tu biasa mandang. Kenapa mata dia naik ke atas? Kerana bukan sebab dia pandang ke langit, kita pun tengok ke atas tak ada apa-apa pun, bukan. Kerana rohnya keluar daripada ubun-ubun di kepalanya, dia keluar. Waktu itu mata dia akan mengiringi pemergian dia. Waktu itu apa nak buat? Kalau meninggal dalam keadaan buka mata, kita tutup mata dia, tutup. Sekiranya dah tutup, alhamdulillah, okey. Tapi sekiranya mata dah terbuka lagi, jangan lari, tuan-tuan.
Ini bukan saka, bukan hantu raya, kan? Ini unsur-unsur semula jadi, biologi. Bila seorang tu mati, pendarahan pun berhenti, darah beku, urat mengecut, segala saraf tegang semua, dia akan kulit-kulit ni dia akan mengecut. Jadi mata dia akan terbeliak sikit. Maka itu salah satu proses semula jadi. Dia akan terbuka tu biasa. Tutup mata dia. Kalau rasa macam nak urut, kesat-kesat sikit, ambil minyak. Cari minyak yang sesuai, minyak zaitun, minyak masak, ya. Kalau pakai minyak masak, guna minyak masak yang baru. Jangan guna minyak ikan tu. Yang hitam tu kan. Ada lebih semalam goreng kan. Ambil celup kan, sapu kat sini, ha. Datang kucing jilat mata orang tu kan. Sebab rasa ikan kan. Jangan kedekut sangat. Guna minyak sesuai. Minyak apa pun boleh. Kan minyak gamat, okey ke minyak gamat? Tak kena pula kan. Ada orang tanya saya, minyak petrol boleh tak? Kan. Petrol haram letak kat mata. Haram terus. Ya, pasal membazir. Minyak sekarang harga mahal, kan? Kenapa nak letak kat mata, kan? Minyak cakapak. Minyak cakapak pun boleh. Tapi pedihlah mata mayat tu kebil-kebil dia, kan? Ha. Yang logik lah kita letak, ya? Urut, urut, urut. Sekiranya dah urut, mata dah terbuka lagi. Guna kaedah yang kedua. Cari batu kerikil. Kecil-kecil tak berjalan bersepah tu, kan? Ambil yang besar-besar sikit. Cuci. Pastikan tu batu. Takut kat kampung keliru, tek kambing pula kan. Ada jadi juga kan, apa lombik-lombik ni kan. Bersihkan, letak kat atas kelopak mata dia. Tujuannya nak memberatkan mata dia supaya tertutup rapat. Sekiranya tak jumpa batu kerikil, dah malam ni malas nak turun rumah. Rumah kita rumah flat, nak turun bawah malas. Jangan guna batu tuan-tuan. Cari batu lah, batu macam ni kan. Cari perkara yang ketiga, apa dia? Guna duit shilling. Sudu boleh. Itu kaedah juga sudu kan. Antara yang mudah, shilling pun boleh. Raba kat poket. Oh, shilling 50 sen yang besar tu. Letak. Letak. Tujuannya nak memberatkan kelopak mata. Ada orang cakap, tak boleh Ustaz. Sebab ni budaya Cina. Kita dah meniru dia dah. Kita kena tahu bahawa al-umuru bil maqasidihah. Setiap benda bergantung pada tujuan dia. Innama a'malu binniat, bergantung pada niat. Niat kita bukan nak tiru dia. Alat sahaja benda tu. Untuk tutup mata dia, alat saja, ya. Nak guna sudu kata tuan haji kan, pengalaman kan, benda yang berat, logam ke apa-apa yang sesuai kan. Cuma kalau tuan-tuan tulis, tulis betul-betul 50 sen, takut tertulis RM50 kan. Tak jadi apa, tepek sini 50-50, terbeliak lagi mata mayat tu ada kan. Jadi kita letak 50 sen ni, jangan lama sangat pula. Dia dah letak duit, lepas tu tutup dengan kain muka dia tu, dia pergi ke dapur lain orang. Orang kalau meninggal, jiran-jiran mula datang. Tak kisah pukul 2 pagi, 3 pagi, dia akan datang. Jadi kalau dia datang, kita tak sempat nak alihkan duit tu, takut jadi fitnah. Dia buka je, ya Allah mata duitan. Nah sudah. Dah fitnah, betul lah dulu kan. Orang mengata pula kan. Jadi elakkan benda-benda macam tu berlaku. Kita alihkan sebelum jiran-jiran datang. Tujuannya sekejap saja. Kan tutup, ya. Itu antara kaedah alat dia, ya. Sekiranya dah kita alihkan, mata dia terbuka lagi, guna kaedah yang keempat. Dan ini kaedah yang terakhir. Guna pita pelekat yang kertas tu, selotip kertas yang nipis tu, gam dia. Ambil daripada kelopak mata, tarik ke bawah ni. Ni kaedah terakhir. Sebab apa? Kalau kita guna awal, kita takut nanti kita buka, dia tersiat dengan kulit dia. Kulit mata tersiat. Sebab kulit dah mati, mudah tertanggal. Jadi biar tu kaedah yang terakhir, ya. Kat hospital kita guna tu, tapi bila buka memang tersiat sekali dengan kulit mata. Itu biasa kan. Nak-nak kalau mayat tu dah lama kan, dia mudah tertanggal kulit dia. Jadi tu kaedah yang terakhir kita buat. Ingat selotip kertas, takut tuan-tuan tertulis double tape kan. Ya, takut pula tertulis pula selotip jadi stapler kan. Sudah gun pula tu, tam, tam. Jangan kita buat macam tu, ya. Tapi kalau kaedah non-muslim, mereka tak guna selotip, dia guna gamuhu. Gamuhu, titik kat mata macam aimu, tam. Memang tak akan terbuka selama-lamanya kan. Inilah kaedah yang terpakai juga kalau kita nak bawa balik mayat daripada luar negara. Nampak mayat tu elok je tidur kan, bersih je. Tapi sebenarnya dia dah tutup mata guna gam, dah lipstick guna gam, badan dia ni dia dah buang darah, buang organ semua, habis dah kosong. Masukkan pengawet, embalming, formalin, tu yang badan dia nampak solid je, cantik je. Tapi dalam hancur. Orang tak tahu, dia tahu mayat tu cantik je depan mata dia. Ni yang kita perlu elakkan. Kalau meninggal situ, biar je kebumi situ.
tak payah bawa balik. Melainkan kalau tak ada pilihan. Sana tak ada tanah kubur, misal kata kan, negara bukan Islam. Kalau nak ke bumi sana, kena bakar je. Ha, takkan nak bakar pula. Terpaksa bawa balik. Ha, terpaksa lah. Tapi kalau ada pilihan, biar saja ke bumi kat situ. Ha, ni selalu saya tekankan pada orang yang kat luar negara sana. Kan? Supaya dia faham konsep siapa yang dikebumikan di luar tempat kelahiran dia, maka akan dibinakan mahligai di syurga sejauh daripada tempat lahir dia sampai tempat dia meninggal. Ha, tengok Tok Guru Harundin meninggal kat California kan, berapa jauh daripada polis ke California. Itulah yang dibinakan syurga kat dia nanti Allah kan. Ha, ni orang alim dia tahu kan. Baik, sekiranya kita dah tanggal stereotip tu, mata dah terbuka lagi, ini kaedah dia tak boleh pakai dah. Kita ambil kain, ambil kapas, tutup saja mata dia, settle kan, biar aje, tak payah bagi orang tengok kan, habis settle. Baik, kemudian ambil kapas kecil, kumpal kapas, sumat kat hidung, kat telinga dia, rongga-rongga yang terbuka ni. Kalau dia apa, operate dekat tekak dia ni, ambil kapas sumat tekak ni, kena ada orang sebut sini kan, sumat supaya tidak keluar cecair-cecair daripada badan dia, dan juga tidak mengelakkan daripada serangga-serangga daripada luar masuk. Ya, apa, semut, lalat, dia tahu orang ni dah mati, jadi dia akan cari lalu nak masuk. Kita tutup tu kan, nak tutup ini, nak sumbat tu jangan sumbat banyak sangat, sikit je, asalkan menutup lubang ni je. Orang kita selagi boleh sumbat, dia sumbat, sumbat lagi, sumbat lagi, kembang hidung mayat tu. Bila kita nak mandi jenazah, buka balik, ya Allah, apa kembang ni, rupa-rupanya daripada tekak ni. Ah kan, panjang ini menyiksa mayat ya, sikit aja. Kemudian kalau dia ada gigi palsu, keluarkan segera sebelum dia kancing. Kan, keluar. Cek tanya warisnya, arwah ni ada gigi palsu tak? Ada. Buka. Ya. Tapi kalau gigi palsu yang dah ditanam, jangan kita pandai-pandai nak buka kalau tak tahu. Minta pelayar kan? Minta pelayar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tap kan? Tercabut. Ya Allah, gigi betul. Ha, lagi susah. Maknanya kita kena pastikan benda tu boleh tangan ke tidak. Kalau tak boleh, biarkan. Walaupun tu gigi emas 916. Kan? Sayanglah kan, gigi emas ni kan, kalau gadai ada duit kan ni kan, waktu hidup tak nak cabut, dah meninggal baru sibuk kan. Kalau dah tak boleh, biarkan. Termasuklah kalau orang pakai besi gigi tu, braces, budak-budak sekarang pakai kan. Kalau tak erti cabut, jangan pandai-pandai minta screwdriver, minta screwdriver cungkirkan macam ni, udah darah mulut mayat tu, biarkan. Ataupun kadang-kadang ada setengah budak muda, dia letak subang kat lidah tu, ada juga pattern macam tu kan. Kalau dapat tanggal-tanggal lah, kalau tak dapat biarkan. Ha, maknanya kita buat apa yang kemampuan kita sahaja, jangan kita paksa diri dia ya. Baik, kemudian bila mulut dah terbuka ataupun tertutup, sunahnya kita ambil satu kain, kain panjang, ikat bawah dagu dia ke atas. Tu nama dia ikatan pocong. Perkataan pocong berasal daripada ikatan ni, ikatan pocong ya. Cuma orang kita ni kreatif. Ha, hantu pocong, bandar pucung, Felda pucung, bukit pucung, ha, semua nak dipucungkan kan. Asalnya ini pucung ya, kita buat. Tujuannya nak tutup mulut supaya tertutup rapat, itu pun sunnah. Kemudian buka pakaian dia, pakaian dia buka, tanggalkan pakaian dia, letakkan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal, antaranya kain batik lepas. Kenapa guna kain batik lepas? Kain pelikat tak boleh ke? Ha, sebab apa tuan-tuan dah gagak? Orang selalu sebut kain batik je. Ha? Sebab kain berikat kalau buka panjang juga panjang. Kenapa? Sebab kain batik corak banyak, kan berikat dua color je kan. Jadi jarang nampak aurat dia tu. Kalau kain batik corak sini, corak sini, apa gambar macam-macam color, oranye apa semua kan, jadi dia tebal sikit. Orang perempuan kan pakai kan, kain dia tebal sikit, jadi kita guna yang tu sesuai. Tapi kalau kain berikat tu pun tebal, okey lah, boleh juga pakai. Jadi tujuannya untuk menjaga aurat si mati. Mana bukan letak saja, pastikan auratnya tu jaga. Jangan nampak bentuk badan, jangan nampak sedikit pun aurat dia. Termasuklah rambut. Kadang bila kita nak urutkan jenazah perempuan, buka kain yang tutup badan dia tu, nampak dah rambut dia. Ha, jadi ini aurat yang perlu dijaga, takut orang yang bukan mahram tengok. Ya. Ha, tak apa lah ustaz, dia waktu hidup dulu free hair, semua tahu rambut dia. Ha, bagi alasan macam tu pula. Dia waktu hidup dia tak tutup aurat tu, itu urusan dia. Maknanya urusan dia, maksudnya dia yang tanggung. Kita bila dah mati, bila dia dah mati, fardu kifayah, kita yang menanggung. Dia tutuplah, pakaikanlah kain tudung ke apa, kanak tudung, supaya orang tak nampak aurat dia. Alright. Kemudian
kita pastikan kadang-kadang dia tutup kain batik tu dekat atas saja, dekat belakang tak tutup. Ini masalah juga. Bila nak angkat jenazah, tersentuh bahagian belakang dia. Ataupun bila nak angkat jenazah, nampak aurat belakang dia. Ini kita kena jaga. Maknanya macam mana? Letak kain kat bawah dia juga. Macam mana nak letak kain kat bawah dia? Mengiringkan mayat, letak separuh kain kat sini, baringkan dia balik, mengiring ke sana pula, ambil kain tu. Dah dia letak kat bawah dah. Jadi kita pun senang nak angkat jenazah, pegang kain dia, bawa ke mana-mana. Jadi jenazah perempuan kadang-kadang nak angkat, orang perempuan tak larat, dia kena panggil orang lelaki. Jadi orang perempuan kena standbykan kain kat bawah tu, supaya senang orang lelaki nak angkat tanpa sentuh mayat tadi. Ni kena jaga juga bab ni ya. Baik, kemudian kiamkan tangan dia, ikat sendi-sendi dia, kiam. Baik, mayat yang baru meninggal dunia dia masih lembut, dia akan mula proses perputan dia dalam tempoh 2 hingga 3 jam tu biasa. Darah akan mula beku, dia akan kejang keras. Jadi sebelum otak dia kejang keras, kita kiamkan dia dulu. Ya. Supaya senang waktu nak kafan dia dah macam ni, dah ready. Okey. Kiamkan, sebab apa? Kalau tak kiam, takut nanti nak kiam susah. Ini pernah berlaku tuan-tuan, dia tua, orang tua. Umur dah 90 lebih, kurus sangat. Dia meninggal malam hari, anak dia 4 orang, lelaki, dah besar-besar lah. Tapi tak tahu nak uruskan. Besok pagi call saya pukul 8. Saya datang tempat dia, saya tengok. Saya kata, kenapa tak tukar pakaian dia? Masih pakaian yang malam tadi. Ada lagi pampers dia. Kami tak reti ustaz, kita dah tak tahu kan. Jadi, saya pun buka lah. Tangan arwah tu, masih lagi lurus ke bawah. Waktu nak kiam, tak boleh. Pasal dia dah keras. Dia pula orang tua. Takut patah. Jadi, saya kata kat anak dia, nanti waktu kafan, kita tak boleh nak kiam macam biasalah. Kita hanya lurus ke bawah je. Okey, abang-abang, apa anak-anak dia yang lelaki besar-besar ni semua setuju. Kecuali yang kecil sekali, bungsu tu. Tak boleh Ustaz, kata dia. Kita nak sempurna ni. Saya nak arwah ayah saya kiam macam mana orang lain. Dia fikir yang tu dah sempurna dah. Saya kata, dah tak boleh nak buat macam mana. Tak apa, biar saya buat. Saya pernah ikut kursus dulu. Kata Ustaz tu, sapu minyak. InsyaAllah lembut. Kenapa tak buat semalam, saya kata kan. Dah keras baru nak buat kan. Saya terlupa Ustaz, kata dia. Tak apalah, mungkin dia lupa. Saya kata, bang, kalau tak boleh, jangan paksa. Dia pun buat. Boleh. Diurut. Saya kata, bang, jangan paksa ya. Tak terdengar. Bunyi patah. Longgar tangan bapak dia tu. Semua tergabam. Kan? Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku pula? Kan? Kau yang buat, apa pula salah aku pula kan? Ustaz, patah ke tu? Tanya abang ni yang tiga orang tu. Patah ke tu? Saya pun tak tahu apa aku nak jawab ni kan. Apalah tanya soalan-soalan macam ni pula kan? Ustaz, patah ke tu? Saya pandang muka adik dia yang buat tu, muka pucat, menggigil dah. Lagi pucat daripada arwah bapak dia. Takut dia patah kan. Lepas tu muka abang-abang macam nak marah. Saya kata, sabar bang, tak patah pun. Habis tu bunyi tadi tu apa dia? Biasalah bang, otot kita Prap kan, bunyi otot. Saya cuba nak kawal situasi waktu tu. Saya ingat macam dia boleh terima. Rupa-rupanya dia kata, nasib baik otot. Kalau patah, aku patahkan tangan kau, dia kata kat adik dia. Takutnya masa tu dia marah. Dalam hati saya kata, nasib baik aku tipu. Memang patah pun kan? Kalau saya jujur, memang patah pun. Tak tahu apa nasib adik dia tu kan. Jadi nak katakan bahawa jenazah ni ada macam-macam bentuk, ikut pada keadaan mayat. Ada mayat memang lurus, tak boleh buat. Jangan paksa, tak ada masalah pun. Ada mayat yang saya jumpa, dia buat jari tangan agak dia landing, tengok EPL, meninggal kan. Tak boleh nak buat turun. Habis macam mana ni? Nak buat turun tak boleh dah. Terpaksalah mandi kapan nak kena macam ni. Bila kapan tu besarlah sikit kepala dia kan. Apa kena kepala besar tu? Tangan dia. Kan macam ni kan. Kembang tangan dia. Jadi apa saja keadaan mayat, kita buat saja. Ya. Ada mayat yang kita jumpa bersila. Bersila tuan-tuan. Meninggal bersila. Bayangkan bersila macam mana kita duduk kat bawah tu bersila. Tak boleh nak lurus. Orang tua meninggal dah keras dah. Sudah macam mana nak buat ni? Tim saya Terengganu call. Macam mana buat Ustaz? Saya kata ikut kemampuan lah. Kalau tak boleh, uruskan dah macam tu. Mandikan ada keadaan bersila tu. Kapan keadaan bersila bungkus macam tu. Ngiringkan dia pun dalam keadaan bersila macam tu. Ini masing-masing punya bahagian. Ya. Jadi apa saja keadaan mayat, kita buat saja. Ya? Kita jangan paksa dia, kaki dia bengkok, kita nak luruskan, paksa. Tak payah. Ya? Jangan paksa. Baik, kemudian ikat pergelangan tangan tadi. Kemudian ikat luruskan kaki dia, ikat lutut dia.
ikat lutut dia. Ni belum mandi lagi ni, baru meninggal, supaya dia tetap lurus. Kemudian ikat dua ibu jari kaki dia, supaya dia tetap lurus macam ni. Baru kita letak kain. Ini sebelum kita mandikan jenazah. Kemudian letakkan satu benda yang sedana berat di atas perut jenazah. Gunting biasa orang letak kan. Tak semestinya gunting. Orang letak gunting ni bukan sebab ada kepercayaan ke kurafat ke, tak ada. Sebab nak mudahkan tukang mandi. Kadang-kadang nak potong kain kapan, dia tanya, ada gunting tak dek? Tu kat perut mak tu. Senang dia capai. Itu sahaja, tak ada maksud lain. Kalau kita nak guna selain gunting pun boleh. Nak guna air mineral ni letak kat perut mayat pun boleh. Nak guna remote control pun boleh. Apa saja, yang penting logik. Sederhana berat. Jangan letak TV LED ni pula kan, letak perut kan. Ini tu tak logik ya. Maknanya tujuannya untuk mengelakkan perut kembung. Bila mayat tu meninggal, oksigen ataupun udara akan masuk ikut rongga-rongga yang terbuka ni, tapi dia tak boleh keluar balik. Maka dia akan berkumpul kat perut, perut akan mengembung. Itu biasa, mengeraskan. Jadi kita susah nak mandikan jenazah nanti. Baik. Kemudian bakar wangi-wangian ataupun letak benda-benda wangi-wangian untuk menutup bau jasad. Orang dulu bakar kemenyan, bakar kapur barus kan. Kita sekarang ni tak payah pun gantung kat dinding, psst, 5 minit ambil pure kan. Dah gantung lah, tak ada masalah pun ya. Nak spray ke minyak wangi ke apa, terpulang. Yang penting wangi-wangian untuk menutup bau busuk. Ada orang letak daun pandan, dia letak daun racik-racik tu, letak kat tepi mayat. Jadi orang bau daun pandan lah, daun pandan kan kuat bau. Itu kaedah-kaedah yang boleh ya. Baik, kemudian kita akan dah selesai bab tu. Kita bincang pula urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Ada soalan setakat ni? Orang yang baru meninggal dunia? Ha. Ada? Yang amalan letakkan dulu-dulu ni lah. Apa lupa yang letak kemenyan apa macam-macam. Itu kata kemenyan kita buat tu bakar tujuannya nak mewangikan dia. Ada orang kata ni asap-asap ni nak bagi makan jin lah makan ni. Bukan. Itu kaedah orang lama kan. Tu je alat yang dia ada untuk wangi. Tak ada masalah lah. Nak bakar-bakar ke menyan ke apa, tu wangian tujuan dia ya. Ada soalan lain? Bukhor boleh lah. Boleh. Nak bakar, asapkan kat rumah kan. Bukan kita kata nak bagi makan jin dia ke apa. Tak, wangian. Orang kita salah faham kadang kan. Banyak amalan orang lama yang kita sekarang ni faham tu kurafat, padahal bukan kurafat. Contoh ya, kucing kalau ada, letak luar. Jangan waktu mayat tu ada, dia ada kat rumah. Kan? Biasa dengar tak? Kucing ada ni, bawa keluar. Kenapa? Sekarang kalau ada lintas, bangun mayat tu nanti. Betul tak? Cerita momok kan? Awak mengaji ke, dia kata kan? Macam mana kita nak buat ni? Betul ke tidak ni kan? Kalau macam tu, senang lah. Mak kita meninggal, ayah kita meninggal. Lempar kucing je, bagi hidup balik. Kan? Logiknya bukan begitu. Tujuannya ialah untuk mengelakkan najis yang ada pada kucing tu. Kucing tu mungkin buang tengah buang tengah berak ke kat tanah, dia kuis-kuis naik ke atas, dia lap pula kain kapan. Mungkin dia kencing. Sebab binatang ni dia kalau nampak benda yang baru, dia akan tanda kawasan. Macam tu maksud dia. Jadi dulu punya style sama macam kita juga. Kucing dengan masyarakat orang Melayu kita ni memang rapat, memang dah biasa, bahkan macam keluarga kan. Jadi kalaulah orang tu dulu meninggal, dia nak suruh kucing tu tak luar, takut terkencing kat sini. Orang dulu kata, biarlah tu kucing dia. Dia marah balik kan. Jadi tak nak ikut arahan. Orang nak elakkan najis. Lepas tu, baik kau alihkan. Kalau tak alih nanti, kalau dia melangkah nanti, bangun mayat tu nanti. Oh ya ke? Baru dia alihkan. Kaedah orang dulu, dia suka menakut-nakutkan supaya orang ikut. Nak bagi arahan dengan cara menakut-nakutkan. Dia suka bagi kias. Macam tu juga tuan-tuan dulu kan, kita nampak ramai-ramai masuk rumah, apa jadi? Apa maksud dia? Ada orang datang. Mana datang kuat ni kan? Agak ramai ni, ada orang datang ni, cepat. Apa buat? Kemah rumah. Tujuannya nak suruh anak kemah rumah kan? Bukannya macam sekarang ada WhatsApp, orang WhatsApp, oh maklum nak datang ni kan, kemah rumah. Bukan kabut, kemah rumah kan. Tapi dulu tak ada. Jadi dia nak guna suruh anak sesaja tak boleh. Kemah rumah, takkan buatnya. Macam anak kita sekarang macam tu juga kan. Tapi kalau ada sebab, baru kena kabut. Cepat ke rumah, nak datang ni, tu orang-orang masuk. Ini cara orang dulu, dia suka memberi sesuatu benda untuk bagi arahan. Ya? Termasuklah dalam bab tuan-tuan, kalau mesti kata meninggal, tutup cermin.
tutup cermin. Kita pun tutup cermin TV, tutup kain apa semua kan, tingkap apa semua kita tutup dengan cermin, tak nak bagi bayang-bayang. Kenapa? Nanti kalau tak tutup, kau akan nampak bayang-bayang mayat kat dalam tu, arwah nampak. Oh ya ke tu? Tutup semua kan. Tujuannya ialah lebih kepada hukum edah. Seorang wanita yang kematian suami, bermula edah sejak kematian suami dia. Jadi dia tak boleh berhias, tak boleh berwangian, tak boleh sosial dan sebagainya. Orang dulu, termasuklah orang sekarang ni yang perempuan, dia suka berhias terutamanya kalau nampak cermin. Nampak cermin je? Tu kak? Nampak cermin je, automatik betulkan tudung lah, betulkan makeup lah. Jadi benda tu sama juga trend macam dulu. Jadi untuk mengelakkan dia berhias, orang dulu kata, jangan berhias eh, awak dalam tempoh edah. Eh apa pula tok? Orang datang kat rumah saya nanti kan, apa pula kata dia, rupa saya tak makeup. Dia kata macam tu. Jadi nak elakkan dia nampak rupa dia tu, tutup cermin kan, supaya dia tak makeup. Tu kaedah orang dulu, nak bagi arahan supaya ikut panduan tadi. Jadi kita sekarang ni dah faham agama. Bila dah faham agama, tak payah tutup cermin, tak apa. Kita tahu hukum edah. Tak payah kata kucing datang melintas pun, tak apa. Kita alihkan kucing tu alih awal-awal kan. Termasuklah dalam bab-bab lain. Banyak lagi dalam bab isu pusatnya apa, dalam bab mayat ke apa ke, saya sentiasa cari apakah kena-mengenanya dengan hukum syarak, cara orang lama dulu kan. Baik, tu antara dia. Baik, berkaitan dengan urusan dokumentasi ni tuan-tuan, bila seorang tu meninggal dunia, dia perlu dapatkan permit menguburkan mayat. Dulu namanya permit menguburkan mayat, sekarang ni daftar kematian. Sama je. Kalau kat hospital dia bagi tiga kopi. Warna putih, salinan yang kedua warna biru, salinan ketiga warna kuning. Putih untuk JPN. Kita hantar kat JPN untuk dapatkan sijil. Yang warna biru untuk kubur, bagi pada kubur salinan dia. Yang salinan ketiga warna kuning itu untuk waris. Dia simpanan rekod dia. Jadi kalau kat balai polis pula, biasanya dia akan bagi satu kertas A4 je. Satu kertas A4 yang kita kena photocopy sendiri. Namanya daftar kematian. Kenapa kita ada benda ni? Selagi kita tak dapat permit kubur, jangan uruskan mayat. Takut nanti kita boleh dicas di bawah akta pendaftaran dan kelahiran tahun 1957, pendaftaran kelahiran dan kematian. Pindaan 2016 yang mengatakan setiap kematian perlu didaftarkan dahulu sebelum kita uruskan. Tak boleh. Kalau meninggal kat flat kan, permit tak dapat, tengah proses lagi, kita pun ambil jenazah bawa ke surau. Ya, takut isu kemudian. Polis datang nak tengok keadaan jenazah. Sampai rumah, mana mayat? Dah bawa ke surau dah. Siapa suruh alihkan? Dah jadi isu pula. Elok-elok jenazah tu dah boleh uruskan, kena bawa ke hospital pula untuk postmortem. Sebab takut ada benda-benda unsur jenayah. Sebab itulah, kalau kematian di rumah, bagi tu waris, okay, letak dulu. Kalau meninggal kat, contohnya jatuh bilik air ke apa, janganlah biar kat bilik air. Letaklah kat rumah, ruang tamu kan. Maksudnya jangan alihkan mayat tu daripada bangunan ke bangunan. Buat tamu, kita tengoklah, kita ajarlah cara macam sana saya tadi. Tutup dia, ikat kepala dia semua kan. Sementara nak tunggu polis, dia akan tengok atas bawah, dia ambil gambar lebih kurang untuk bukti, dia bincang dengan waris. Kemudian kalau dia rasa macam puas hati, dia akan keluarkanlah permit kubur. Dia ada kaedah nak bagi cepat. Kaedahnya ialah kita kena laporkan kematian dulu pada pasukan perubatan dulu. Apa sakit dia? Jantung, kencing manis, bawa rekod-rekod ni. Sebab benda ni akan disoal. Arwah sakit apa? Kencing manis. Oh, ada rekod? Ada. Dia tengok. Pusimah, oh, okay, memang kencing manis. Ada rekod. Kencing manis kritikal. Jadi senang. Polis tu percaya sebab kematian ni kerana kencing manis. Umur apa? 70. Lagi senang. Jadi polis tak tunggu lagi panjang. Dia ambil, diisi borang permit kubur tu. Ok, nah cik, boleh uruskan jenazah. Simple, sekejap je. Tak payah dia datang ke rumah. Tapi kalau kita tak lengkap, siapa sahkan kematian? Saya. Oh, encik doktor ke? Tak, saya kerani kewangan. Kan tak kena tu kan. Oh, tak maaf cik, cik tunggu kat rumah dulu, nanti kami punya pegawai datang. Nak tunggu polis datang ke rumah, bukan macam sekejap macam doktor datang, ambulans datang, tak. 2 jam, 3 jam. Padahal balai polis dekat je kat depan ni. Dia kata on the way kan. On the way dia lambat lah. Sebab polis punya kerja banyak. Jadi kita cepatkan tugas dia dengan cara sahkan kematian dulu. Dapat declaration dulu. Baru mudah kerja dia, tak payah tunggu polis kan. Itu antara kaedah dia. Ya.
Dah dapat surat, baru kita boleh uruskan jenazah. Tentang sijil, sijil tak perlu lagi. Makna tak, nak tukar daripada surat tu jadi sijil, sijil kematian, itu selepas daripada tu. Dalam tempoh 7 hari daripada kematian dia. Sekejap je. Mana pergi JPN, nak tukar. Simple. Ya. Sebab kalau kita dah uruskan mayat tanpa ada surat, boleh jadi kes polis menyembunyi kematian, kita pula boleh didakwa. Ini penting ya. Sebab tu saya selalu nasihatkan mana-mana surau masjid, meninggal orang panggil kita, kata kat waris, buat report polis dulu. Report polis ada, WhatsApp kat saya gambar, baru kita datang turun, bantu. Bukan kita ni, kalau waris buntu, kita bantulah dia, bimbing dia datang, tengok, tunjukkan dia cara-cara dia. Boleh bawa surau tak? Belum lagi, tunggu dulu. Surat dapat, baru kita bawa alih. Kena terangkan pada dia macam tu. Baik, selesai bab documentation. Ada soalan? Tak ada. Eh, tanya. Jenazah meninggal malam, pukul 12 malam yang subuh lah. Maknanya tak ada orang, keluarga mungkin tak ramai, tak ada orang tunggu. Keluarga pun tak ada tidur, jadi dia jenazah. Biarkan jenazah itu lah. Baik, dalam situasi dia meninggal waktu malam, tak ada orang lagi, jiran pun tak datang lagi, tak ada orang yang teman jenazah, ya, kita pula tak larat nak berehat. Itu betul lah sekarang berlaku kan. Jadi kita boleh buat ikhtiar lah, apa, pasang kaset ke kan, radio apa, baca surah Yasin, letakkan kat tepi dia supaya atau apa, alunan Quran tu sentiasa ada je kan. Tapi kalau lebih baik, biarlah ada orang baca, tunggu, bergilir-gilir. Maknanya tertidur kan, itu tak ada masalah lah tu. Penting kita pastikan rumah kita jagalah. Maknanya tutup pintu nak tidur pun kan, tingkap, takut binatang masuk. Pastikan mayat tu tutup habis, jangan biarkan muka dia. Sunnah dia muka mayat pun tutup, kecuali kalau nak tengok baru buka. Dah buka, tutup balik. Jangan biarkan terdedah macam tu je. Macam Yasin pun biar je mayat terdedah muka, tak boleh. Tutup man. Itu kaedah dia. Ya. Baik, ada soalan? Nah, itulah kata, kalau orang yang tak biasa tengok jenazah, dia boleh jadi terkejut. Sebab tu ada apa, badi mayat ke apa kan. Dia bukan sebab mayat tu ada badi ke, ada apa, saka ke, tak ada. Tapi kerana syaitan, pengaruh syaitan, dia tahu kita ni lemah semangat. Jadi kadang-kadang dia nampakkan kita benda-benda yang pelik-pelik, bayangan ke apa kan. Kita pun terkejut. Tu yang terbawa-bawa tu, kadang tak nampak pun time tu, ngigau ke apa kan. Jadi caranya, kalau nak tengok jenazah, kalau tak biasa, tips dia tengok daripada kaki dulu. Tengok kaki, janganlah selak kain dia tu, tengok bentuk kaki dia tu. Tengok sampai pinggang, sampai kat bahagian dada dia, kita tarik nafas dulu. Tenangkan dulu. Selawat kan, tak ada bacaan khusus lah. Bismillahirrahmanirrahim, buka muka dia. InsyaAllah tenang. Sebab kadang-kadang ada orang yang Allah pilih untuk tengok rupa asal mayat. Rupa lain daripada mayat tu. Mungkin rupa yang baik ataupun rupa yang buruk. Macam-macam situasi. Ya, tapi Allah tak biarkan macam tu saja. Dia akan datang dalam kali sekelimbas. Kenapa rupa macam ni? Panggil orang lain tengok, kembali rupa asal. Maknanya Allah pilih kita lah untuk tengok keadaan dia. Jadi takut kita terpilih waktu tu, kita pula terkejut. Jadi untuk elakkan, step by step, selawat, biar kita tenang, baru tengok jenazah tu. Tu kaedah dia. Dan ada ketika saya tempat tu, yang nak buka jenazah, yang nak buka dan muka ni, bukan semua orang boleh tu, dia nak tunggu dulu dia dan dia ada orang buka. Oh, tak nak orang lain buka, kena ada orang yang tertentu. Tak kisah. Tapi kita kena minta izin waris. Kan. Kalau kata dah tutup dah, dah kafan jenazah, ada orang bawa nak tengok ni, tanya waris tu macam mana, boleh buka tak? Hak waris tertentu kan. Buka lah, kita buka lah. Maksud saya tadi sebelum, sebelum mandi, sama juga, kena bagi tu waris. Sama ada waris sendiri buka ataupun dia, kita minta izin pada dia. Kadang-kadang ada aib pada mayat yang waris tak nak orang lain tengok. Kan? Jadi kita kena tanya. Jangan main buka je, walaupun kita ni dah dipilih untuk uruskan jenazah, jangan kita buka macam tu je. Apa-apa pun minta izin. Saya minta izin ya, saya nak alihkan jenazah. Nah, macam tu. Adab kita pada waris, ya. Okey, ada ni. Kedudukan jenazah di rumah. Di rumah. Okey, baik. Biasa dengan tengah ada kiblat, kaki. Kaki ke mana kiblat ke apa ya, kan? Yang paling afdal macam. Baik. Kak. Betul ke
cium dia. Lepas tu kalau air mata kita mengalir dekat kain jenazah tu, seksa mayat. Okey, baik. Saya jawab soalan Tuan Haji dulu. Kalau mayat tu di rumah, kebiasaannya orang kata mengharap kiblat. Jadi kefahaman kita mengharap kiblat ialah kaki. Katalah ni kepala, ni kaki. Sana kiblat, kaki kita gini. Kaki mayat kan. Biasanya orang buat macam tu. Jadi kita kata betul ke tu mengharap kiblat? Betul lah. Kenapa? Cuba bangunkan mayat. Kamu mengharap kiblat. Persoalannya siapa suruh bangunkan mayat? Jadi macam mana keadaan sebenarnya? Dia tak disebut dalam hadis ke apa ke tentang kedudukan mayat, maknanya waktu sebelum. Tak ada, secara jelas tak ada. Tapi kita ambil kias. Kias apa? Dikubur, mayat dihadapkan menghadap kiblat. Adakah kaki dia? Tidak. Dia akan mengiring. Belah kanan, rusuk kanan ni yang menghadap kiblat, kemudian diiring. Mengiring kan? Muka dia yang menghadap kiblat. Jadi, kalau dikubur semua keadaan macam tu, maka di rumah pun begitu juga. Bukan kaki menghadap kiblat, mengiring. Tapi keadaan kita tak boleh pula nak mengiring jenazah di rumah. Jadi kita terlentangkan dia, biar rusuk kanan ni saja yang menghadap kiblat. Itu keadaan dia. Sebab apa? Dia dari sudut hukum tak ada masalah. Tapi dari sudut adab, ya, kita kena tahu adab kita. Kalau misalkan kita dengan mak ayah depan guru, boleh tak kita ulu kaki? Itu bukan adab yang baik. Kaabah, Baitullah, kita nak ulu kaki pun bukan adab yang baik. Tempat yang mulia. Demikian juga pada jenazah. Sebab itulah, kalaulah menghadap kiblat itu kaki, tentulah jenazah semua kat kubur menghadap kaki. Tapi tidak, dia mengiring kan. Jadi itulah keadaan sebenarnya. Sebenarnya belah kanan kita ni yang menghadap kiblat, bukan kaki. Ya. Tapi kalau ada orang cakap, mana boleh daripada dulu lagi kaki, dia tegas macam tu juga, janganlah kita lawan, biar je lah. Kalau nak-nak, kalau waris kan, tu hak dia kan. Dia bukan berkaitan dengan hukum, tapi berkaitan dengan adab je. Ya. Baik, soalan kat tadi tentang bagaimana pula kalau orang tu nak cium jenazah, air mata jatuh, biasanya orang larang. Tu biasalah. Nak cium je mesti ada 2-3 watak muncul kan. Jangan kena air mata, seksa mayat, lap air mata tu. Puih lah, gosok, air mata keluar lagi. Kau tak payah cium pun tadi. Dah susah pula kat dia. Jadi apa hukum sebenarnya? Sebenarnya air mata ni tak jadi masalah pun. Air mata kita ni kalau jatuh pada mayat, tidak menyeksa si mati. Walaupun kita tadah satu baldi, curah kat muka mayat. Tak ada jadi masalah. Yang Nabi larang ialah meratap. Jangan kau meratap mayat. Walaupun kita tak meratap depan mayat, kita pergi kat belakang surau, kita menangis, menjerit-jerit, tak reda kan. Ini yang menyeksa mayat. Tak boleh. Air mata dari sudut hukum tak ada masalah kan. Sebab pernah berlaku ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq datang. Dia pergi ke wajah Rasulullah, dia buka kain kafan tu, dia cium wajah Rasulullah sambil menangis. Maknanya kalau perbuatan tu salah, tentulah Abu Bakar tak buat. Ini Abu Bakar buat, menangis kan. Jadi persoalannya bukan sebab hukum, ya? Nanti kan kalau kita berlaku kematian macam tu, Ustaz Rafi kata tu hari, tak apa, air mata kan, menangis saja, nangis keluar pakej dengan ingus kan, kan? Maka sebenarnya bukan dari sudut hukum, tapi dari sudut adab. Maknanya sebaik-baiknya sebelum kita nak cium jenazah, laplah air mata, itu lagi baik. Bukan kerana seksa mayat, tidak, kerana memberi keselesaan pada orang belakang yang nak cium. Ini kita dah orang belakang nak cium kan. Nanti dia tinggalkan bahan bukti kat muka mayat tu. Orang belakang dah sedih dah ni. Tengok dah tinggal lendir apa semua kan, kesan bukti. Imam tutuplah, saya redor kan. Kesian orang belakang. Jadi tu dia segera adab ya. Maka lap, sekiranya tumpah pada muka mayat, ambil kain lap sekejap. Lap cepat. Jangan dibiarkan macam tu ya. Baik, tu soalan dia, jawapan dia. Allahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Berkaitan no? Okey. Baik, barang kita dah kat luar. Okey, kejap lagi kita akan terangkan tentang peralatan pula. Peralatan ni, kita tahu rukun jenazah ada 4. Mandi jenazah, kafan, solat dan ke bumi. Mudahnya Islam ni 4 ni aje. Kita ada panduan. Tapi bagi non-Muslim, mereka tak ada panduan. Sebab itulah kadang-kadang non-Muslim kos dia menambah-nambah. Saya ambil kursus embalming and undertaker dekat Filipin. Sebab tu orang panggil saya Ustaz Undertaker kan? Sebab saya ada lesen tu, mengawet mayat. Mereka ni asal boleh buat duit, dia buat duit. Contoh, dah meninggal, dah kapal, dah bakar, satu hal dah, dah dapat duit dari situ, dah jadi abu. Kemudian dia buat package pula. Kalau nak buat macam kita ada tahliah arwah, dia buat lain.
tulis nama dekat plug, ada satu kayu ke apa, tulis nama. Lepas tu dia letak dalam satu bilik tu, tengah-tengah tu dia letak patung Tuhan dia lah tu, kata dia. Dia pasanglah kaset bacaan-bacaan dia tu. Jadi plug yang nak dekat dengan Tuhan dia tu mahal lagi daripada yang jauh-jauh ni. Makin jauh makin murah. Maknanya kalau ada duit lebih, letaklah sebelah Tuhan. Ha, itu cara dia berniaga. Kan dia tak ada panduan. Ha, jadi orang fikir, oh macam tu je. Ha, aku ikut kan. Ada lagi dia buat. Dia buat laci. Buat laci banyak. Bukan letak abu mayat, tak. Tapi dia letak gambar mayat, gambar si mati dengan apa benda kerja dia waktu hidup. Kalau ada doktor haiwan, letaklah gambar rimau, gambar kucing apa semua. Ha, maknanya dia macam bahagia dengan kerja dekat sana. Kalau dia kerja orang jual kasut, gambar kasut semua, patung-patung kasut. Maknanya benda tu pun bayar sewa. Ha, ini cara mereka sebab mereka tak ada panduan. Kita empat rukun ni saja, mandi, kapan, solat ke bumi. Ada pun yang lain-lain, nak buat tahlil ke apa ke, itu pilihan kita. Bukanlah satu benda yang wajib kan. Baik, dalam bab mandi jenazah, kita tahu rukunnya ialah niat meratakan air ke seluruh badan. Bahkan Imam Syafi'i pun kata, dari sudut mazhab Syafi'i, niat tu tidak diwajibkan. Yang wajib ialah meratakan air ke seluruh badan. Adapun kita faham secara umum, setiap perbuatan memerlukan niat. Nah, niatlah kerana Allah. Ha, tak apa, tak ada masalah, buat tu lagi baik. Yang wajib dalam mandikan jenazah, air saja. Perkara wajib dalam memandikan jenazah, air saja, air mutlak. Bermaksud kalau tak ada peralatan lain, air saja pun dah cukup dah. Alamak, tak ada kaul barus, tak ada sabun, tak ada cendana, macam mana ni? Ambil air, ratakan air. Dia ratakan air tu di luar saja. Maknanya di luar tu maknanya terkawasan yang boleh dicapai. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, mandikanlah dia dengan 3 kali, 5 kali, 7 kali, kata Nabi. Bukan maksudnya 3 kali mandi, 5 kali mandi, tak. 3 kali jirus, 5 kali siraman, 7 kali siraman. Ya? Kerana tu pun dah cukup. Sebab tu kalau tanah Arab, dia mandikan jenazah, dia siram 3 kali je. Kemudian dia ratakan air. Dia tak macam kita, tuan-tuan. Kita teliti. Celah-celah kuku ni pun, tak kuku banyak lah. Korek kan. Ni kat telinga ni, potong kain, gulung-gulung-gulung, korek telinga. Gunakan tempat kan ada, kan? Nak guna cara yang lama juga kan. Tapi masalahnya tak payah pun. Ha, kita teliti, basihkan, celah pelipat semua kan. Sebenarnya benda tu tak perlu. Yang perlu ialah kawasan yang boleh capai saja. Tak payah ni. Celah jadi, setiap kita letakkan air, settle. Asalkan mayat tu tidak ada najis. Tu je. Kan, maknanya kita bersihkanlah najis dulu. Dah habis najis, barulah kita buat kaedah yang tadi. Ini penting najis tak tu. Ha, ya, kadang-kadang orang mandikan jenazah ni, bukan sekadar najis di luar. Najis dalam perut ni pun semua dia nak keluarkan. Dia tekan ni. Tekan tu kalau kita nak urut perlahan tak apa. Sebab mungkin ada sakit baki ujung dubur dia tu keluar najis. Boleh urut sebelah kiri sebab najis kita sebelah kiri ni urut perlahan. Tapi orang kita ni bukan sekadar urut. Buat macam roti canai. Tahap kan. Tahap kan. Dilipat-lipat dia mayat tu kan. Selagi boleh keluar dia perah-perah. Ha, ini monyet semayat. Ada juga orang yang saya nampak batang paip ni dimasuk kat lubang buntut mayat tu. Zap keluar. Senang habis najis keluar kata dia. Oi, kalau mayat tu bangun dia cekik orang tu. Kan niat tak sakit kan. Sebab terajar kan. Biadab kau kan. Paip dimasuk kat lubang hidung pun ada. Zap, zap keluar kat sini air. Sebab apa? Senang kahak-kahak semua keluar kata dia. Ini menyakiti mayat ya. Tak perlu pun. Kalau ada hingus ke ada darah ke, kita ambil daripada tepi je. Korek guna, ambil kain, korek guna kain. Itu saja. Letak kapas, settle. Jangan, siapa suruh buang najis kat dalam perut? Tak ada siapa suruh. Yang disuruh ialah di luar ya. Kalau dah habis, kita rasa nak, kita tengok kain tu warna putih, kita tengok, oh tak ada najis dah, settle lah. Ha, tak payah nak cek-cek lagi dah. Kalau najis tak terhenti, dah 10 minit ni najis tak terhenti, maknanya ada bahagian usus dia yang bermasalah. Ha, ambil kapas. Ambil kapas, gumpal-gumpal, sumbat. 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 Itu tak apa, sumbat banyak. Sumbat sampai tak boleh masuk, okey, tutupkan kaki dia, settle. Ha, itu kaedah dia. Ya? Air mutlak adalah benda yang wajib. Sekiranya tak ada air, kita gantikan dengan tayamum. Ha, tayamum mayat. Tayamum ni macam kita tayamum lah kalau tak ada air. Di wajah, di tangan. Dua anggota badan dia, wajah dan tangan. Ya, kaedah tayamum kita tahulah macam mana, menyapu debu tanah kan. Ha, dan benda ini terpakai pada jenazah COVID. Ha, COVID kita tak boleh mandikan kerana faktor dia kata bahaya, air tu menyebab jangkitan.
mayat ni tak boleh kita sentuh langsung. Jadi dia guna apa? Mayat dimasukkan dalam body bag, kemudian ditayamumkan di atas body bag. Itu kaedah yang terpakai sekarang ni lah. Tapi saya tak setuju kaedah tu. Sebab apa? Kenapa nak kena atas body bag? Kalau nak tayamum, tayamum kat muka terus lah. Oh, tak boleh sentuh mayat. Tak boleh sentuh, habis tu doktor yang masukkan jenazah dalam body bag tak sentuh mayat. Apa soalan dia? Doktor yang masukkan jenazah dalam body bag tu dia sentuh mayat. Habis kenapa kita sekadar nak sapu kat muka dia tak boleh? Ini pun saya ada persoalkan, tapi masih lagi tak dapat jawapan. Kan? Tu yang pasal negeri Selangor, kita KL masih lagi guna tayamum atas body bag. Selangor tak ada tayamum untuk jenazah COVID. Tak ada mandi, tak ada tayamum. Terus masukkan dalam body bag, solat jenazah terus ke bumi. Alasan dia ialah bila tak boleh mandi, boleh tak boleh tayamum, maka ruksah keringanan pada kita. Bagi dia darurat. Maka mereka putuskan begitu. Negeri Pahang dia tayamum kat muka dah sekarang ni. Sebab saya tulis apa nama artikel, saya hantar ke wilayah Selangor dan Pahang. Wilayah Selangor dia macam tak ambil report sangat. Tapi Pahang dia buat kajian dan dia kata betul. Tak ada isu pun kita debu tayamum kat muka mayat. Sebab orang tu dah pakai PPE. Tak ada masalah pun kan. Jadi di Pahang satu-satunya negeri yang tayamum jenazah kat muka jenazah. Itu baru betul komplit kan. Sempurna. Bukannya di luar body bag, itu tak sempurna. Ya? Tapi apapun, orang yang lebih arif yang putuskan, kita ikut sajalah apa kaedah yang telah diputuskan dalam negeri kan. Baik, balik kepada tadi, air mutlak yang mana kita gunakan, maksudnya kalau tak ada barang lain pun tak ada masalah. Itu wajib. Yang sunat ialah bahan-bahan wangian. Contohnya sabun, cendana, kabarus, air mawar, air bidara, akar sintuk. Ya? Ini wangi-wangian. Dia sunat pada wangian. Maknanya kalau tak ada cendana, tak ada kawarus, alamak dah habis stok lah. Ke rumah kita mesti ada sabun, ada shampoo. Boleh guna pada madam mayat. Yang penting wangian, tu sunat dia. Kalau tak ada pun tak apa, tapi kalau ada lagi baik. Okay, kemudian perkara adat atau uruf setempat. Ya, dia bukan adat apa, dia adalah perkara yang biasa. Penambahan, contohnya kapas gulung, putih kapas, baldi, gayung, tempat mani, gunting, kain tuala, PPE. Ini semua benda-benda biasa. Kalau tak ada, tak berdosa pun. Tapi keperluan lah. Kan, nak ke tempat mandi, kan, nak gunting kain macam mana. Maknanya kita kena faham kat sini bahawa ini adat, ini sunat, ini wajib. Itu kefahaman kita. Supaya kita faham, uruskan jenazah ni mudah sahaja. Okey. Lagi? Itu dalam bab mandi. Dalam bab kafan pula, wajib ialah sehelai saja kain. Kafan jenazah lelaki dan perempuan yang wajib sehelai saja. Dengan syarat menutup aurat. Tapi kalau sehelai itu tak tutup aurat, maka tak tepati syarat kafan lah. Jadi kita tahu lah, tiga helai. Sunatnya tiga helai. Sunat tiga helai sebab Nabi ketika dikafankan dengan tiga helai kain saja. Maka kita ikutlah tiga helai. Jenazah perempuan pun tiga helai juga. Tapi kalau tiga helai itu tak cukup, tambah lagi lima helai. Tambah lagi dua helai jadi lima helai. Lima lapis. Maknanya ikut keperluan. Ya, yang wajib satu helai. Yang penting tutup aurat. Dan dia tak semestinya kain. Baju pun boleh. Dan disunatkan kain lah berwarna putih. Makruh pilih warna selain putih. Warna putih ada, tapi sengaja nak guna kain warna pink. Contoh kan, arwah ni suka warna pink, kata dia. Boleh tak? Boleh. Makruh hukum dia. Dan boleh jadi haram kalau misalnya kata bukan pink, ada pula gambar Hello Kitty kan. Tu tak boleh. Kalau ada warna lain, kalau masih kata warna pink yang kosong ada, tapi kita ambil yang gambar, ni haram. Ya, kecuali kalau darurat, tak ada kain dah, ni je ada, itu harus. Ya, kena faham hukum berubah mengikut keadaan. Ya, baik. Sunatnya, perkara yang sunatkanlah jenazah lelaki tiga helai, jenazah perempuan tiga atau lima helai mengikut kesesuaian. Dan biasanya ukuran biasa selai kain, satu lapis kain ialah 2.5 meter standard, 2.5 meter ataupun bidang dia dalam bidang 60. Kalau bidang 45 kecil, kita nak kafan susah. 60 lebar sikit. Kenapa 2.5 meter? Tu standard ketinggian. Orang normal dia rasa tinggi antara 1.6 hingga 1.8. Tu standard. Jadi kita lebihkan sikit 2.5 sebab apa? Nak buat bunjut atas dengan bawah. Dan juga faktor bila kita kafankan mayat, kain tu akan jadi pendek sikit sebab kita badan mayat besar kan. Dia akan kecil sikit kan.
Jadi kita lebihkan 2.5 meter untuk buat bunjut atas dan bawah. Senang nak kafankan dia. Jangan kita buat cukup-cukupnya. Ya. Gula-gula hack pun ada hujung plastik atas bawah kan. nak balut gula-gula tu kan. Ini kan pula jenazah. Baik, biasanya saya ajarkan kaedah kunting. Guna badan saja. Tak payah tuan-tuan ambil tali tip nak ukur 2.5 meter setiap kali nak guntingkan kapan. Ambil ukuran 2.5 meter tu, cuba ukur dengan badan. Saya punya badan, satu depa setengah badan saya bersama dengan 2.5 meter kain. Saya ukurlah, buka kain satu depa. Kita ambil kain tu lebih sikit, setengah. 2.5 meter bersama dengan satu depa setengah badan saya. Jadi tuan-tuan tengok pada badan lah. Nanti kita potong 2.5 meter, ukur berapa panjang. Senang kita nak potong kan. Tak payah nak ukur-ukur dah. Baik. Baik. Kemudian sunat yang lain, wangi-wangian, sabun, semua macam tadi lah. Dan adatnya ialah perkara yang biasa kita letak. Contohnya kapas, sekiranya perlu. Plastik, sekiranya mayat tu ada pendarahan, kemalangan, ada penyakit, berjangkit, HIV dan sebagainya, plastik. Kain batik, gunakan untuk tutup badan mayat setelah selesai kafan. Tu sunat, tasjiah nama dia. Mayat dah siap kapan, jangan dibiarkan kain kapan je. Tutup dengan satu lagi kain. Itu adat, itu sunat dia. Ya. Baik, lagi. Kemudian selesailah. Order ni. Solat jenazah. Ini solat jenazah kita terang terus. Tahulah solatnya 7 rukun dia. Niat, berdiri tegak, 4 kali takbir, Al-Fatihah, selawat, doa, salam. Senang je. Ya. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir makmumkan Allah Taala. Solat Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, selawat. Paling ringkas Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Kalau panjang sikit macam selawat Ibrahimiyah. Kama salli ta'ala Ibrahim sampai fil alamina ka hamidu majid. Takbir ketiga Allahu Akbar, doa ke atas mayat. Lelaki Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah ramai, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau jenazah pundan, macam mana pula pundan? Nak ucapkan pundan ni? Allahumma fir lahuhahum. Jangan kita jamak semua sekali ya. Pundan tetap lelaki. Maka hu juga ya. Terima persoalan. Macam mana pula kalau pundan tu dah dia dah modified badan dia? Modified. Dah operation, dah buang dia punya tu. Macam perempuan sebiji atas bawah. Siapa yang kena mandikan dia? Laki ke perempuan? Ya, laki. Tapi dah masuk perempuan dah. Ikut hukum asal dia. Asal dia fitrah dia lelaki, maka lelaki lah mandikan jenazah itu. Walaupun dia dah tukar badan dia macam perempuan. Solid macam perempuan. Cuma, dari sudut hukum aurat pula macam mana pula? Aurat dia macam lelaki lah. Pusat hingga lutut. Habis macam mana pula bagian dada dia? Takkan nak biarkan dedah macam tu? Ini dari sudut adab. Dari sudut aib ya. Kita kena tutup juga. Jenazah perempuan kalau nak mandi kan, dia tak boleh dedahkan di antara pusat hingga lutut. Bukan tutup pusat hingga lutut je. Dia kena tutup habis tapi aurat besar. Daripada dada sampai lutut. Aurat besar kita tutup kalau perempuan. Orang perempuan kalau nak mandikan jenazah, dia tak boleh selak bagian dada. Tangan dia saja yang lalu kat bawah kain. Lelaki tak apa. Begitu juga jenazah pundan. Kita tak boleh dedahkan bahagian dada dia. Kita buat macam jenazah perempuan, tapi kat tangan saja yang lalu kat bawah. Kenapa? Sebab kalau kita dedahkan bahagian dadanya, akan jadi dua musibah. Ada dua musibah. Pertama, orang akan nampak aib dia. Oh, macam tu rupa dia. Dah mengaibkan si mati. Berdosa kita. Yang kedua, mendatangkan fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama situ? Kita pula kena tuduh kan. Jadi untuk elakkan fitnah tu, tutup. Lalukan saja tangan di bawah kain ya. Baik, Allah maghfir lahu juga pada jenazah lelaki. Dia ada doa panjang lagi, tapi ini yang ringkasnya. Baik, kemudian yang takbir keempat, terpulang pada kita. Nak tunggu, nak baca doa ke, tak baca doa ke, terpulang. Antara doa yang disarankan ialah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Itu antaranya. Kalau perempuan ha, kalau ramai hum ya. Kalau saya kata tak tahu time belajar ingat, tapi time buat terlupa pula. Allahumma la haula wala, sudah. Try lagi. Allahumma la kasum tu, lagi jauh kan. Tak payah bacalah. Kalau nak baca juga bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu pun boleh.
kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajibnya belah kanan je. Yang belah kiri ni kalau nak buat, buat. Tak buat pun tak apa. Ya, sunat je hukum dia. Baik, selesai bab itu ya. Berdua maksudnya? Kalau dua jenazah hukum juga. Ha. Dia macam ramai lah. Allahumma la tahrimna ajrohum wa la tafkina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ha, itu kaedah dia ya. Baik, kedudukan imam pula macam mana? Isu pula kepala kanan kepala kiri mayat ni. Selalu jadi masalah kan. Kanan kanan kiri kiri. Sebenarnya kaedahnya itu kaedah. Kaedah sebenarnya. Kaedah asalnya ialah kedudukan imam. Ya. Sunnah kaedah imam ialah kalau jenazah itu lelaki setentang dengan kepala mayat. Imam kalau jenazah perempuan, imam solatkan dia setentang dengan pinggang dia. Itu kaedah yang asal. Tapi ada kekeliruan sikit tentang kedudukan mayat pula. Katanya belah kiri lelaki, belah kanan perempuan. Ya. Ha, sebenarnya benda tu adalah kaedah saja. Kenapa nak buat macam tu belah kiri lelaki kepala? Sebab orang nak senang faham. Kadang-kadang ada orang baru datang nak solat jenazah. Lelaki perempuan tu. Oh, imam duduk sebelah kepala, kepala pula belah kiri. Ini lelaki ni. Ha, jadi itu saja kaedah. Adapun afdal macam mana sebaik-baiknya kedudukan kepala mayat? Kanan juga. Lelaki dan perempuan kanan juga. So, kita ikut sebab dalam hadis tak sebut tentang kepala kanan kiri. Tak ada, dia ada dalam kitab aja dan kitab tu pula kalau ikutkan sumber asalnya ialah kita yang terjemahkan daripada kitab Arab tu, yang menterjemah tu dia tersalah. Bukan tersalah apa, terjemahan tu. Ha, kalau saya tengok kitab asal dia yang Jawi, yang Arab tulisan lama tu, bila diterjemahkan ke Melayu tulisan Jawi kuning tu, dia sebut tentang kedudukan mayat. Padahal asalnya ialah kedudukan imam. Ha, tapi itu tak jadi masalah pun dari sudut hukum. Cuma kalau orang tanya mana afdal kepala kanan. Kenapa? Kias kepada keadaan mayat dalam kubur. Semua ke kanan. Kan? Begitu juga pada di luar. Adapun kedudukan imam tu je yang main peranan. Ha, tapi kalau misalkan kata tuan-tuan berjumpa dengan keadaan yang orang kata tak, kepala lelaki, lelaki ikut je. Tak ada masalah. Ha, saya kalau datang tempat orang kita uruskan jenazah, kita akan tanyalah, macam mana kedudukan imam mayat ni? Kepala belah kiri. Kita ikutlah. Kalau dia tanya pada kita, mana Ustaz? Kanan, saya kata. Ha, saya akan ikut kanan. Ha, terserah pada tempat tu. Jangan kita gaduh dalam bab khilaf macam ni. Ya? Baik. Kemudian, ke bumi jenazah. Baik, nak ke bumi jenazah ni, dia ada kaedah dia. Ya? Ha, kedudukan mayat, kita mesti tiga orang menghadap kiblat. Semua tahu. Mayat akan datang daripada depan ataupun daripada atas. Jadi, orang yang menyambut tu, tangan kanan bawah, tangan kiri atas. Nak peluk. Kenapa? Senang dia peluk dan dia terus mengiringkan mayat menghadap kiblat. Itu kedudukan dia. Kaki yang turun dahulu baru kepala. Kemudian orang yang belah kepala ni dia kena buka bahagian muka. Muka supaya mukanya dapat cium tanah. Ini antara hak apa adat apa adab kita pada mayat. Kalau misalkan tak kena, ambil gumpal-gumpal tanah sikit letak kat hidung dia. Kemudian kita ambil kain yang tutup kat belah sini, tutup sikit bahagian muka dia, baru kita letakkan tanah kat belakang badan. Dan turun ke papalahan, kemudian kita kebumikan dia dengan keadaan jangan bagi tanah tu berbunyi. Dop, 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 dop. Ha, jangan. Itu adab pada mayat. Ya, sebab pendengarannya dikembalikan. Jadi caranya ialah biasa kita letak tikar. Tadah dulu. Bila dah rata tanah tu, baru kita letakkan tanah. Penuhkan. Tinggikan sejengkal. Itu sunnah dia. Ha, kemudian selesai. Nak letak bunga ke, nak siram air ke, terpulang pada kita. Ya, wallahu alam. Selesai bab teori. Ada soalan? Ini berkenaan solat jenazah. Ada mayat jenazah perempuan, imam kedudukan di pinggang. Lepas tu kalau lelaki di kepala. Bagian pandangan Ustaz. Adakah satu itu sunnah. Sunnahnya begitu. Imam kepala setentang kepala lelaki. Kalau pinggang tu jenazah perempuan. Itu sunnahnya. Nabi begitu buat. Ma. Tapi tak kira duduk kepala sebagai perempuan sebelah kanan atau kiri. Itu tak disebut. Tak sebut dalam hadis mana-mana pun. Kepala kiri kanan tak ada. Itu adalah kaedah ulama. Ya. Yeah? Baik. Ada lagi soalan? Saf itu sembahyang jenazah ni. Saf dia afdalnya ialah kita buat tiga saf. Jangan memanjang.
Ya, Ibnu Abbas dia akan solat jenazah, dia akan buat tiga saf. Tak perlu panjang, walaupun kawasan tu luas dan kita punya masjid luas, tak payah. Kalau ada ramai kita buat 3, 5, 7 tentukan macam mana jarak dia. Kan? Kalau ramai tak apalah buat panjang pun. Yang penting penuh. Kalau sekata 3 orang sekalipun, kita akan buat, kalau sekata 4 orang kan, ada kata buat lurus. Satu sampai ke belakang. Ataupun kita buat satu saf je, 3 orang belakang. Tak payah buat 2 saf. Sebab kita nak bilangan ganjil. Dan juga kalau sekata ada dalam tu ada 5 orang ataupun ada 6 orang, imam lepas tu 2, 2, 1, macam tu kedudukan dia. Imam 2, 2, 1, macam formasi lah kan, main bola ada formasi padang kan, macam tu lah kita. Maknanya saf tu penting lah, sekurang-kurangnya satu saf 2 orang. Ok, ada lagi soalan? Baik, jika tak ada, kita akan terus kepada bahagian praktikal. Kita buat kat mana? Depan. 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 Muslimat? Buat sama tak? Muslimat. Tak boleh sekali kan? Tu dah kita dah ada dah. Muslimat tu Muslimat. Boleh dia ajar. Kaedah dia. Tak apalah buat kat tempat dia pun boleh kot. Ada program? Boleh. Ruang sikit pun apa. Tak ramai. Ikutlah. Nak rehat dulu? Saya sambil ni boleh lah nak keluar rehat. 5 minit, 10 minit insya-Allah rehat.